Dia suruh kita jinjat di atas benda kebenaran, iaitunya latih sembah berhala sejak daripada zaman-zaman dulu dan sampai hari kiamat. Memang menjadi suatu kenyataan di dalam Islam. Islam ni dia menetap benar sembah berhala, tak ada kira dalam bentuk mana-mana. Sama ada hak kecil, hak besar, duk pergi percaya go tu, percaya go ni, main payan ataupun azimat. Kalau kira dengan dalam orang-orang Islam kita duk buat, payan dengan azimat, hak tu lah ya. Sebab dalam Islam ni, dia tak sewi kita ada syirik, duk dosa dengan Allah Ta'ala, fang dalam hati kita, dengan benda-benda yang kita duk percaya. Pas agama kafir ni, adalah agama yang pekak gadik benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ayat 58 sampai 65 surah Al-Anbiya. Kisah ha Nabi Ibrahim dengan kaum dia. Nabi Ibrahim pergi pecah ataupun dikatok berhala-berhala semua tu. Yang tinggalnya tokong hak besar. Hak kecil-kecil katok habis. Hacuh habis. Di ayat 58 ni kita baca dah kemarin, ulas sekali lagi. Lalu ia memecahkan semuanya berketul-ketul. Jadi ton lek ton jai. Katok, 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 tokong. Kecuali sebuah berhala mereka yang besar, sebuah berhala mereka yang besar. Maknanya hak besar sekali itulah hak Nabi Ibrahim tak katak. Dibiarkannya supaya mereka kembali kepadanya. Ini adalah hikmat yang Nabi Ibrahim buat pada masa tu untuk nak pergi berhujah dengan puak-puak dia. Katanya kalau sekiranya berhala tu dan berkuasa ataupun ada kesel-kesel di dalam hidup, ha, cuba tengoklah, dia boleh tolong kedak diri dia dan sebagainya. Jenis-jenis pasal ini ni adalah kalau sekiranya kita hurai dalam masyarakat yang berbagai agama, kita kena beringat. Beringat lagi mana? Jangan sampai kita yatyam agama orang yang semua berada. Tapi kita usaha hurai menjadi dua head, dua pun. Yang nak terima tak saya terima, itu Wallahualam, serah kepada Allah. Nah, tapi kita kena hurai menjadi jangan sampai kenapa bahawa kita duduk hina agama yang orang-orang duduk semua berhala sampai ke dia mai percaya dengan huraya ataupun napak sepanjang kita duduk pandai rendah dan duduk hina. Walaupun gitu pun dalam Islam dia suruh kita jinjat di atas benda kebenaran, iaitunya latih semua berhala sejak daripada zaman-zaman dulu dan sampai hari kiamat. Memang menjadi suatu kenyataan di dalam Islam. Islam ni dia menetap benar sembah berhala, tak ada kira dalam bentuk mana-mana. Sama ada hak kecil, hak besar, duk pergi percaya go tu, percaya go ni,
mengpayan ataupun azimat. Kalau kira dengan dalam orang-orang Islam kita ada buat payan dengan azimat, hak tulah. Sebab dalam Islam ni dia tak say kita ada syirik, dosa dengan Allah Ta'ala fang dalam hati kita dengan benda-benda yang kita dok percaya. Bahawa agama kafir ni adalah agama yang pekak gadik na hak-hak syirik dia tu sehingga tak boleh tubik daripada cara hidup dia melalui perbuatan syirik, perkataan syirik, i'tiqad syirik dan sebagainya. Pahak ning dah. Benar-benar pasal ning lah. Orang duk menetai rasul-rasul nabi-nabi sejak daripada zaman-zaman mari dah. Sampai hari ning pun orang hak mai cop kepada siapa duk menetai syirik boleh katakan belawai sokmo. Sebab orang ada dia duduk cok benda pasal bid'ah, benda karuk, benda syirik, khurafat, pegangnya yang tak kena gotu kan ni. Dia ada orang duk mari duk kosek dia. Ha, dia mula lawan lalu. Apatah lagi? Allah Ta'ala royak di dalam Quran ni, Nabi Ibrahim pada waktu tu cokok-cokok sorang dia. Cokok-cokok sorang dia. Yang dia duk menegak kebenaran sehingga dia pergi katok tak kong. Masya Allah. Nota kaki 971. Yakni supaya mereka datang bertanya kepada berhala besar itu tentang apa yang telah berlaku. Pada saat itu akan ternyata kebodohan mereka menyembahnya. Kerana berhala itu bukan sahaja tidak dapat memberikan sebarang pertolongan tetapi juga tidak dapat menjawab pertanyaan mereka. Ini jelas-jelas. Ha? Kita nak pergi baca lagu mana lagi. Misal katanya orang kafe. Saya misal ada. Orang kafe dia tengah-tengah titam. Kita duk ngajar, duk royak. Sama ada dengan bahasa Melayu ke bahasa Sier ke bahasa orang putih ke. Ini adalah satu kenyataan yang ada di dalam Islam. Islam ia tak say. Pasang semua-semua. Waktu. Benda-benda hak. Jadi benda depan. Tak say. Naknya hanya Allah sahaja. Alhamdulillah. Setelah berlaku macam itu, qalu, cuba kita perhati tak dalam suratul anbiya ni ayat 59 90 91 lepas tu 92 tengok mula dengan qalu 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 4 kali qalu. Masya-Allah, qalu makna apa? Mereka itu berkata. Nak ayat katanya puak-puak kafir ni pada zaman itu lagu-lagu mana nak popong juga berala dia. Nak bunuh juga orang yang khianat berala dia. Sebab itulah ayat selepas daripada ni Allah Ta'ala cerita. Ditahuk Nabi Ibrahim dilepar. Bukan tahuk tak? Dilepar dengan tubuh besar. Pyong, masuk dalam api. Sebabnya nak we mati juga Ibrahim pada waktu tu. Itulah. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin. Setelah melihat kejadian itu mereka bertanya. Dah tak tahu tanya siapa buat. Pakak mari penuh depan tokong keliling penuh. Mari tanya, siapakah yang melakukan perbuatan yang demikian terhadap Tuhan-Tuhan kami? Nah, tengok. Dia tak panggil asna mana. Dia katanya alihatana. Bi'alihatina. Tak. Bi'alihatina. Siapa yang buat terhadap tuhai-tuhai kami ni? Sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang zalim. Siapa buat wey? Orang tu orang zalim juga. Rana ni mari buat ke tuhai kita lagu ni? Ha, gitulah. Qalu sami'na juga. Pok-pok dia jawab juga. Kecek sama-sama sendiri. Setengah dari mereka berkata, kami ada mendengar seorang anak muda. Dalam bahasa Arab dia panggil fatan. Kalau ramai-ramai dia panggil fityah. Nah, dalam surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Kalau orang muda ramai-ramai dia panggil fityatun. Kalau ramai-ramai juga orang muda lagi, umur Allah kebanyak, Allah kebanyak sikit dia panggil syababun. Kalau seorang dia panggil syab. Orang tino seorang muda-muda lagi dia panggil syabah. Itu dalam bahasa Arab.
Nah. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim pada waktu tu duduk dalam cuang Wairun. Setelah dia, setelah dari mereka berkata, setengah dari mereka berkata, kami ada mendengar seorang anak muda bernama Ibrahim mencacinya. Ha ni, puak-puak dia ada sep, tanya, pakat kecek sama sendiri, tak ada lah orang lain. Nampak orang ada duduk beci kepada berala kita, jalan, seorang budak namanya Ibrahim. Ha, lagi tu lah. Kecek terjemuh bahasa kapa-kapa mudah. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas. Ketua-ketua mereka berkata, jika demikian, bawalah dia dihadapi orang ramai supaya mereka menyaksikan tindakan mengenainya. Seolah katanya nak tamtot, nak longtot orang hak pecah berala dan nanti nak wak depan-depan orang lalu dah. Tak ada nak nyanyo, tak ada nak kesia belah dah. Qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Setelah higak Ibrahim mari duduk depan puak-puak dia. Setelah ia dibawa ke situ, Nabi Ibrahim dibawa mari. Mereka bertanya, engkau kah yang melakukan demikian kepada Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab macam mana? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Ha ni, noya katanya cerdiknya Nabi Ibrahim berhujah. Kalau dia tak jawab macam ni, cerak, kena kerak tok. Pada masa tu. Qala bal fa'alahu hadha kabiruhum. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Ia menjawab. Nabi Ibrahim jawab katanya tidak. Bahkan yang melakukannya ialah berhala yang besar di antara mereka ini. Ha ni, orang ramai pun dia tahu katanya berhala tak boleh duduk berjalan, tak boleh duduk gerak. Tapi Nabi Ibrahim nak oyak katanya, kalau sekiranya tokong mung sungguh tu jadi Tuhan, orang hok katok tokong kecil-kecil ni hok besar tu. Tengok ni kapok, dia ada dalam tafsir katanya Nabi Ibrahim katok. Lepas tu dia ambil kapok hok dia ni katok tokong sat ni, dia gi letak di telinga tokong hok besar. Tu nak jadi puak-puak kafe pada waktu tu pakak mikir katanya, hak aku dah sembuh hari-hari. Dia nak tolong diri dia sendiri pun tak boleh. Ha tu gitulah. Supaya kita tengok dalam klip setengah-setengah orang apabila dia masuk Islam, masya-Allah. Tokong hak dia dah sembuh sejak daripada tok nenek dia lagi. Dia gemah dong. Ambil kapok baknya katok. Kita tengok weh. Tengok. Pas dia kecek pula. Mung tak pakah. Mung tak ada guna. Mung tak boleh nyawa. Mung tak makan. Mung tak minum. Aku duk semuh mung hari-hari. Setengah-setengah ambil. Tauk dalam sungai. Ambil tokong dia. Kita duk tengok dalam klik. Masya Allah. Orang yang Allah Ta'ala buka hidayah. Siapakah dia? Yakinlah katanya. Ini adalah berhala yang tidak guna. Gitulah. Kita semua pun jangan wiada pasal telitah-telitah sikit pun jangan wiada. Apa pasal nak pengpaga tu, pengpaga ni, kita kena ingat. Oh ni saya tambah atas ni dak? Allahus Samad. Allah lah tempat minta pertolongan, tempat tupai. Ti peng ti tae jeng ya itunya Allah. Pas tu duk minta sama dalam semaya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sahaja yang kami beribadat. Wa iyyaka nasta'in. Dan engkaulah sahaja, ya Allah, kami minta pertolongan. Ya, kalau dia orang ngaji bahasa Arab ni, ni tengok ni, saya nak play ni. Kena tok lagu ni. Asalnya, na'budu iyyaka wa nasta'inuka. Tu tengok, asalnya lagu tu. Tapi kita tak boleh baca lah. Duduk dalam semaya, walaupun pandai bahasa Arab secara mana, kita nak pergi baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nak pergi plank, na'budu iyyaka wa nasta'inuka. Tak boleh baca lagu tu. Ya mari lagu tu dah. Nak ayat katanya, cok cong capok.
Kalau orang ngaji bahasa Arab lagi, iyyaka tu dia jadi maf'ulun bih. Jadi maf'ul, maf'ul muqaddam, fi'il dan fa'il duduk adik belakang. Nak ayat katanya cok cong copok Allah Taala saja ya. Ha tu. Supaya ngatu hai ayat. Allah firman di dalam surah Az-Zumar, "Badillaha fa'bud." Apa baca badillaha, tak baca badillahu. Ani orang ngaji nahwu ya tahu ni. Badillaha fa'bud. Bahkan hanya kepada Allah sahaja hendaklah kamu beribadat. Tengok tu. Tu dia panggil rahsia yang ada di dalam Quran. Ha-ha Allah Ta'ala ni tak siwi ada benda-benda lain mari duduk. Duduk syirik dan sebagainya. Bahkan Allah. Baik. Lalu dah. Cok, cong, capok. Tak siwi ada syirik walaupun sikit. Nah, itulah. Saya baca panggil saat ni dah. Ayat-ayat. Tengok kepada masa. Nah, ayat katanya insyaAllah kita sambung semula. Esok hari Khamis. Iaitunya. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.